amat berbesar hati dapat jumpa dengan saudara kakak Kadom ya. Dia banyak terangkan apa-apa yang berkaitan dengan YouTube aku semua. Kakak Kadom ni best sebab banyak benda yang saya boleh belajar. Sebelum ni saya tengok dekat dalam YouTube je. Terima kasih kepada Kadom lah. Kadom adalah satu orang CEO yang sangat-sangat bagus. Khairul Onggol. Esok kita tak pakai kursi, tak pakai meja. Habis duduk? Semua kat lantai. Anak murid semua kita akan apa cakap? Luar sebaik! Nah, YouTuber-YouTuber tadi. Ni ada duit raya. Duit raya. Terima kasih. Nama anak dia, anak dia pun. Astaghfirullahalazim. Kalau korang nak keluarkan konten tadi, bagi balik duit aku. Siapa lagi tu? Kalau semua kau tadi pulang kembali ke sini. Haram jadi dia. Tengok ada tak video-video kau kena copyright claim. Dia akan tulis kat situ copyright claim. Potensi diri. Suruh bos sponsor berapa? Okey. Saya dengan Saja Ali Sabat kami akan buat top. But anyway, kita silakan Saja Ali Sabat untuk memberi sepatah dua kata. Okey, terima kasih saudara Kadom kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Kerana sudi hadir di kelas Akademi Kadom pada hari ini. Saya rasa teruja lah. Ramai semua yang datang pada hari ini sama ada abang-abang kita, cik, tuan, puan apa semua Alhamdulillah, dapat sama-sama saya jumpa pada hari ini. Hari ini rasa memang terlalu ramai ni, rasa macam mana kan? Semua yang nak belajar YouTube saya pun dulu macam tu juga kan, takkan buat video apa semua kan. Lepas tu jumpa Sipu Kadok, dia memang legend lah orang semua nak belajar dengan dia, okay? Saya rasa amat berbesar hati lah dapat jumpa dengan saudara kakak Kadom ni. Dia banyak terangkan apa-apa yang berkaitan dengan YouTube aku semua. Tapi Alhamdulillah, saya pun dah cecah sampai 100k subscriber lebih daripada tu pun. Alhamdulillah. Kita belajar apa saja kan, daripada macam saya lah, pengalaman kan. Ini belajar dengan Kadom, kan dari kelas, anti kelas Azali Samad kan, jadi ilmu apa saja pengalaman yang tu saya curahkan dekat anda semua. Boleh siapa nak sadar ke tak sadar ke, nak fit ke, boleh, insyaallah boleh. Yang baju merah, yang baju merah boleh. Kadio lebih sikit ni. Itu dia yang boleh saya kongsilah gitu kan. Pengalaman saya terlalu banyak 30 tahun dalam bidang orang kata suka minum badan angkat besi lah. Dulu angkat besi, sekarang nak jadi sadar kan. Itu semua saya punya. Itu belum saya punya trofi dan sebagainya. Macam tu. Kadok pun dah ada silver play button. Yes. Oh, best. Tengok kan, dengan nama lagi. Kan, terasa juga. Okey, tak apa kan. Itu kita pesan kan. Mungkin ada rezeki kita lain. Rezeki anda semua pun ada juga. Okey, jangan lupa subscribe. Comment itu yang terbaik. Anda pun boleh jadi macam saya dan siapa lagi? Kitanya apa? Bos Poten apa? Munje. Munje. Bos Poten. Bos Poten. Kan, okey. Dia orang pun sikit je buat konten yang bagus kau itu yang subscribe kan. Tapi saya rasa bersyukurlah kan, apa-apa kita banyak terima kasih dan bersyukur kepada Allah kita kan. Dengan adanya saudara Kadom ini, dia dapat mencurahkan ilmu dalam YouTube ini. Memang terbaik. Okey, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum.
dia Kadok Rekori Kota. Mana nama tadi? Kak Delas, ini anak saya bagi tahu sini ada boleh ajar banyak cara lah kan. So hari ni saya datang banyak saya dapat tahu. So setakat ni macam mana perasaan belajar positif? Okay. Senang hati sikit lah. Hati, at least okay. Apa yang saya tak tahu, saya tahu. Okay. Lama sangat kan, yeah. Tak tahu apa-apa. Tapi saya upload, tapi tak tahu apa-apa yang so sekarang ni banyak dah belajar lah. Dah. Tahniah, terima kasih. Ya, yeah. Okay. Terima kasih kepada Kak Dok lah. Okay. Jumpa lagi, terima kasih. Ya, yeah, thank you. Saya main daripada Kedah, Pak Yusbah. Saya berkenaan dengan kelas Kadok ni best sebab banyak benda yang saya boleh belajar. Sebelum ni saya tengok dekat dalam YouTube je. Sekali ni berkumpul. So, berbaloi lah saya main daripada Kedah. Nama channel? Nama channel Ijaz Zahmi. So, jangan lupa like dan subscribe YouTube saya. Terima kasih. Bagi untuk kami-kami yang orang susah ni, semoga dimurahkan rezeki. Tak kira lah agama orang Islam ke bukan Islam, semoga dia orang dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki supaya dapat membantu orang lain. Ya, apapun yang saya ucap, terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum, satu Malaysia. Bagi kita buka kita punya fikiran untuk kita maju ke hadapan. Believe your life. Kalau you buat sesuatu, belajar rendahkan diri, belajar dengar cakap orang yang lebih tahu. Semoga kita sama-sama berjaya. So Kadok adalah satu risiko yang sangat-sangat bagus. So dia setiap minggu dia ada buat kelas. Orang joinlah kelas dia. RM100 je. RM100 tu korang nak buat bisnes tu, korang tak boleh buat apa dengan RM100. Tapi ilmu sangat-sangat bermanfaat lain dia. So semoga kita sama-sama semua berjaya. So kalau korang ada masa, selalu cek dia punya Facebook, follow dia punya YouTube channel, subscribe dan subscribe juga aku punya YouTube channel. Apa nama? Reclans. So thank you so much. Hashtag Kadok racun itu benar. Boleh tahu dari mana? Saya daripada Tawau, Sabah. Saya dari Tawau, Sabah dan kat Semenanjung selama 12 tahun. Daripada Seremban.